Bismillahirrahmanirrahim, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang seiman, yang beriman, dan saudara-saudaraku yang sedikit beriman, pernah ada yang merasakan oral seks? Puisi ini lebih rumit dari hanya sekedar oral seks yang sifatnya duniawi. Ini adalah puisi esai. Saya baru pertama kali membacakan puisi esai sebagai puisi genre baru yang berbeda dengan puisi yang lama. Tentu saja saya harus membacakan hukum-hukum dasarnya terlebih dahulu, karena puisi esai ini memiliki 13 catatan kaki yang saya yakin penulisnya berusaha sangat susah untuk mengumpulkannya. Tetapi saya hanya akan membaca dua saja catatan kaki yang penting sebagai pembuka. Pertama adalah judulnya, yaitu Konspirasi Suci. Nah, ini lebih mantap. Konspirasi Suci adalah istilah yang digunakan untuk skandal seks yang dilakukan para pastor pada anak-anak altar di Vatikan. Beliau menyarankan lebih jauh untuk membaca Yahya, buku judulnya Yahya, ditulis oleh Ibnu Abu Salma, judulnya Sex, Crimes, and Vatican. Kemudian yang kedua, catatan kaki yang kedua yang sangat penting dibacakan adalah catatan kaki yang keempat. Ada istilah katekumen. Betul, lafalnya katekumen adalah bagian upacara suci Katolik, yaitu orang yang menerima ajaran Katolik sebelum upacara pembaptisan. Kawan-kawan, saudara-saudara sekalian, puisi ini sangat berbahaya. Maka berkali-kali Jamal Derahman mengingatkan saya, Joni, hati-hati, puisinya berbahaya, jangan terlalu menghayati, kau bisa tertular, katanya gitu. Tiga kali, bayangkan. Setiap malam beliau, Jamal Derahman, mengingatkan saya. Saya tidak peduli bahayanya apa, tetapi dua malam yang lalu rekan saya Ferry Sandi, jam 1 malam membBBM saya, meng-SMS saya. Jam 1 malam saya dibBBM oleh seorang lelaki, itu makhluknya. Dia menulis, Pak Joni sudah tidur. Kalau itu BBM dari perempuan, saya tidak terlalu kaget. Tetapi dari laki-laki, saya jawab, belum Ferry, ada apa? Dia tidak menjawab, tetapi 30 menit kemudian datang jawaban, kangen Pak. Astagfirullahaladzim. Nah, silakan Ferry berdiri. Coba tersenyum. Bagaimana Remi Novaris? Bisa membayangkan bibir Ferry yang bercahaya? Gunung siap Ferry akhirnya. Baik, ada juga dua metafor yang cukup penting di dalam puisi ini. Ini puisi esai, harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ada dua metafor. Pertama, metafor tentang ular kencana yang bergelut. Saya membayangkan dua ular kencana yang bergelut. Apakah yang satu tegak, yang satu lembek, kemudian saling membelit? Ataukah bergelut itu dari bahasa Sunda
dua-duanya tegang kemudian saling pentung. Kemudian ada metafor dubur yang bercahaya. JJ gitu. Saya membayangkan tadinya penulis mungkin akan menulis dubur yang bercahaya keemasan. Tidak jadi, mungkin karena akan disangka kopet. Baik, kita mulai konspirasi ini. Konspirasi suci. Seperti siapapun yang pernah merasakan gelombang cinta di tengah samudra yang berkecamuk, aku tidak akan pernah karam atau bunuh diri dengan melompat ke dasar lautan atau menabrakkan tubuhku pada cadas-cadas batu yang terjal dan tajam. Seperti siapapun, aku ingin memilikinya meski harus mandi di telaga air mataku sendiri. Aku tak ingin mengutuk cintaku menjadi ayat-ayat api yang membakar gereja. Aku ingin, tak ingin melaknat nenek moyangku yang tenggelam dalam derita cinta karena dikutuk Tuhan dengan hujan batu dari neraka. Laki suci melihatku dan mencium bibir sunyiku di keheningan lonceng gereja di bawah salib ungu saat bulan merah jambu. Ulaha segala yang masuk ke dalam bibirku, termasuk ular kencana yang selalu menjulur-julurkan kepalanya di balik jubah pendeta. Dialah kekasih yang senantiasa mencintai Kristus sebagaimana dia mencintai dirinya. Bulan turun dari langit, mengintip dari balik jendela yang bergaya Victoria. Apa hanya kepadanya aku mencinta, tetapi semuanya tak memberikan jawaban, termasuk kepada lelaki penebus dosa yang tersalib di altar gereja. Kenapa mencintaimu tidak mengundang celah? Bukankah kau juga seorang pria? Sementara mencintai pelayanmu adalah dosa. Kenapa kau diam saja, Bapak? Apa kau bisu dan tuli? Apa kau tak melihat betapa cintaku kepadanya telah membakar gereja? Dengan dosa. Jadi Bapak, apakah aku berdosa? Kau bocah celaka, kau bocah penuh dosa. Usiamu masih remaja, tapi dosamu telah memenuhi semesta. Sungguh ya Bapak, di tubuhku ada seekor ular kencana yang selalu menjadi raksasa saat melihat pria-pria dewasa
Di tubuhku ya Bapa, ada lorong penuh dosa tempat para pendeta mengucap doa. Di tubuhku ya Bapa, ada seorang pria yang tergesa-gesa menciumku sebelum lonceng gereja bersuara. Sebelum para pendeta menjalankan misa, di tubuhku ada pria yang bergegas memelukku saat doa dilantunkan dalam liturgi. Para jemaat yang menghanguskan Santo Petrus, kau berbuat dosa di dalam gereja, kau akan dibakar di dalam neraka yang menyala-nyala. Kau telah terbujuk rayuan setan. Tidak. Aku tidak terbujuk rayuan setan, Bapak. Tapi aku terbujuk rayuan pelayan Tuhan. Santo Petrus, bicaramu seperti orang gila. Kau tidak butuh pendeta, tetapi kau butuh dokter jiwa. Aku tidak butuh pendeta atau dokter jiwa. Aku butuh cinta atau Anda. Yes. Yes. Kristus. Kau adalah cinta yang selalu ingin kuhancurkan. Kau adalah bocah lelaki yang selalu tersenyum. Kau adalah cahaya yang membuatku punya alasan untuk menjadi seorang pendeta. Karena itulah anak, engkau harus tetap bersembunyi di balik mimbar gereja. Kelak kau akan lebih gelap dari bayangan, lebih hitam dari malam, lebih terang dari siang. Kau akan tetap tak nampak di mata dunia. Sekarang masuklah ke dalam kegelapan gereja dan bermainlah dengan gambar-gambarmu. Gambarlah surga, gambarlah neraka, gambarlah waktu, gambarlah cinta. Gambarlah Isa yang mengucur darah di kayu salib, menahan luka, menebus dosa. Aku akan mengadakan misa, menyelami keheningan semesta, mencari surga tempat segala sesuatu bermula. Apakah aku akan tetap hina, Bapa, sementara engkau tetap mulia? Ketahuilah anakku, ketahuilah anakku, betapa sulit berperang melawan perasaan sendiri. Apalagi rasa itu telah menjelma bocah ranum serupamu. Pura-pura beri kamu. Setiap kali bertemu, senyummu yang lugu telah menggodaku. Kau tengadah padaku di bawah salib ungu. Wajahmu tanpa dosa membuatku ingin berbuat dosa. Kau adalah anak altarku yang membawakan air suci untuk membersihkan para pendosa. Dunia akan mengutukku. Kalau tahu bahwa aku mencintaimu, tapi kau telah memberiku pelajaran mencicipi keheningan birahi. Dalam sunyi, aku membiarkanmu menjamah tubuhku, membiarkanmu mengerang dan menggelinjang. Jadi, mengertilah anakku, akulah pendosa yang tak ingin jadi pendosa. Akulah pendeta yang tak ingin punya kisah cinta. Aku hanyalah pria yang takut mencintai bocah molek serupamu. Kau
Kau tak pernah mencintaiku. Kau hanya lonceng tanpa bunyi. Aku hanyalah misa tanpa arti. Apakah kau tak melihat penderitaanku, anakku? Menahan cinta agar tak terlihat dunia. Aku mencintaimu. Sungguh aku mencintaimu. Tetapi aku tak ingin dunia tahu, anakku. Kau selalu menganggap dirimu paling suci, paling mulia, yang menghabiskan malam-malam kurus bersama bocah-bocah dungu yang kau pungut dari mimbar gereja. Ya, kau selalu mengira bisa menjantani semua bocah lelaki sambil meminta mereka mengulum ular. Kencanamu di bawah salib ungu. Aku menyukai bocah-bocah tanpa dosa yang mendesahkan keajaiban cinta di keheningan gereja. Jadi, siapa aku di matamu, Bapak? Maaf, maaf. Aku tak sanggup menolak cintamu, anakku. Tak sanggup kupadamkan bara cinta yang kau nyalakan dengan gairah muda. Tak sanggup aku menolak tubuh wangimu yang menggelinjang di atas ranjang. Tak sanggup aku menolak keindahanmu yang terpancar. Karena itu aku suka menatap lama-lama anak-anak lelaki molek serupamu, terlebih melihat lubang duburmu yang bercahaya. Tapi aku tak sanggup mendapat celah dan rajam di neraka. Nista tetap saja nista, hina tetap saja hina, celaka tetap saja celaka, betul tidak? Serius sekali. Dan pada malam jahanam itu, aku tak berani memilih menjadi pastor atau menjadi kekasihmu. Aku ragu, apakah aku manusia ataukah aku serigala? Apakah aku malaikat yang membawa rahmat ataukah aku iblis yang membawa petaka? Aku tak berani, sungguh tak berani menolak tatapan matamu yang tanpa dosa menyalakan birahi, meletupkan syahwat lelaki. Cinta tetap menjadi cinta. Pria tetap menjadi pria, pastor tetap menjadi pastor, anak altar tetap menjadi anak altar. Jadi siapa aku bagimu? Aku tahu kau akan mempertanyakan itu. Kata-katamu itu menancap di jantungku, dan Alkitab akan melantunkan ayat-ayat perih di jiwaku. Apa Tuhan? Tuhan akan melaknatku? Seharusnya dia membiarkan seorang pastor bercinta dengan perempuan. Tetapi aku tidak tertarik dengan perempuan. Kau mengabaikan pertanyaan-pertanyaan tololku. Kau malah memejamkan matamu untuk melupakan segala cinta dan perasaanmu yang mengejawantah menjadi diriku. Bukankah bagimu aku hanya anak altarmu? Bukankah bagimu aku hanya dosa yang kau sembunyikan di balik jubah pendetamu? Bukankah bagimu aku hanya bocah lelaki yang kau gagahi di bawah mimbar gereja? Apakah aku akan menjadi azab bagimu? Apakah aku akan menjadi petaka bagimu? Berhentilah, berhentilah mengoceh, anakku. Aku ingin melesat ke dalam celup gelap, ke dalam celup gelap. Untuk meninggalkanmu, aku ingin menyelipkan diri di Bukit Tandus, di atas tanah gersang,
Di antara salib-salib kayu yang terpanjang, tempat Kristus meregang ajal sendirian untuk menebus dosa dalam siksa tak terperi. Kalau begitu, aku ingin menjadi lembing. Lembing yang membelai lambung kirimu. Aku ingin menjadi mahkota duri yang memeluk kepalamu. Aku ingin menjadi paku yang mencium telapak tanganmu. Aku ingin menjadi salib yang memoksa bersamamu. Aku ingin merasakan nyeri dan mati bersamamu. Aku ingin menjadi kekasih yang senantiasa menemani kesepianmu, Bapa. Tapi hujan di masa lalu telah menghapuskan cintaku padamu. Setelah Tuhan menghancurkan sebuah kota dengan menjungkir balikan tanah mereka, mendatangkan badai api dengan dengki tak terperi, kuanggap cinta kita adalah dosa. Tapi kau telah menggigit leherku, menelanjangiku, menciumi seluruh tubuhku. Juga ular kencanamu telah memuntahkan racunnya di wajah. Saat ku dapat dosa pertamaku, aku terisak dengan tubuh yang masih telanjang. Kau segera berpakaian pendeta, memakai kembali kalung salibmu, mencium hangat kening. Santo Petrus, Yesus akan menyelamatkanmu. Ucapmu dengan gaya pendeta, kemudian kau pergi menjalani misa pagi. Ini ketika semua orang tahu bahwa aku mencintaimu, mereka mulai mengutukku, mereka mencelaku, teman-temanmu mengejekku dengan sebutan istri kecil para pastor. Kemudian para pastor memenjarakanku dalam kamar tanpa jendela. Mereka menyuruhku membaca Alkitab sepanjang malam, mencambukku dengan rotan sebagai hukuman atas dosaku yang menceritakan cinta pengecutmu dalam buku harianku. Buku yang ditemukan teman pastormu di balik bantalku setelah temanmu melakukan hal yang sama kepadaku. Perlakuan yang takkan sepanjang waktu dalam sejarah hidupku. Tak ada yang memberikan dukungan, tak ada yang berpihak padaku, tak ada siapapun bersamaku. Aku sendirian, Bapa. Temanmu telah memperkosaku, tapi dia tetap memimpin liturgi, menjalani misa pagi, semua sakramen suci gereja dijalani, memberikan tanda salib di dahi setiap jemaat dengan jarinya yang suci, jari yang pernah menyelusup dalam lubang sunyi dubur. Mereka para pastor yang telah memperkosa bocah-bocah jelita lolos dari hukuman atas perlindungan gereja. Semua suara dibisukan, semua mata dibutakan. Bapa, apa Tuhan demikian pemaaf sehingga mereka cukup menjalankan prosedur pengakuan dosa dalam upacara abjurasi untuk dosa-dosa mereka yang memenuhi semesta?
dengan jubah warna ungu. Mereka berlutut di bawah salib kayu untuk menghayati dosa-dosa sambil membaca doa miserere dengan Gloria Parte. Krie eleison Christe eleison Krie eleison Paternoster secretly up. Dan bimbing kami bukan kepada godaan, tetapi jauhkan kami dari yang jahat. Selamatkan hamba-hambamu, wahai Tuhan, Tuhanku, Tuhanku. Mereka memohon kepadamu, Tuhan, dengarkan doaku dan biarkan aku menangis karenamu. Tuhan akan bersamamu dan bersama jiwamu. Tuhan zat yang paling layak memiliki rahmat dan menangani dengan kesabaran. Kami benar-benar menghibah kepadamu bahwa kasih sayang dari kesucianmu mengampuni segala kasih sayang hambamu ini yang terikat dengan ikatan pengecualian melalui Kristus Tuhan kita. Amin. Dengan kekuasaan keuskupan, saya mengampuni semua dosa-dosamu dengan ikatan pengecualian kepada sakramen suci, kepada jamaat dan kesatuan orang beriman atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tapi jangan harap aku akan mengenalmu sebagai pendeta sejak ular kencanamu menyelusup ke dalam lubang zuburku. Aku akan belajar dari suara cintamu yang lirih memekik leherku sebelum orang-orang melempari mataku, mayatku dengan batu. Aku menunggu kau yang membunuhku. Bapak. Kematianmu tak akan membuat orang-orang simpatik. Kematianmu tak hanya mengandang kutuk dan celah. Kematianmu tidak akan membuat pintu surga terbuka. Kematianmu tak akan mengubahmu menjadi malaikat tanpa dosa. Kematianmu hanya melahirkan arwah hitam yang tersiksa di neraka. Tak ada gunanya kita mati bersama karena hanya ingin cinta kita diterima dunia. Cinta kita akan tetap sirna dalam kegelapan yang sia-sia. Tetapi mengertilah, Bapak, aku tidak bercinta dengan nafsu sahwatku. Aku bercinta karena aku mencintaimu, bukan karena keindahan tubuhmu. Kita akan jatuh pada kehampaan. Bukankah hujan api di Sodom dan Gomorah menjadi saksi sejarah bahwa cinta sesama pria adalah dosa? Kehancuran kata itu akhirnya membuat orang-orang tak percaya bahwa kesucian cinta sesama pria. Saat itu, aku tertunduk di hadapan lelaki kencana berwajah surga. Bilik sempit, tempat pengakuan dosa terasa semakin menghimpit. Kata-katanya terdengar seperti kutukan yang ditujukan padaku. Apa hanya aku yang berdosa, Bapak? Apa hanya aku? Apa kau tak pernah mendengar kisah seorang pria yang jatuh cinta pada keheningan telaga? Apakah masih ada yang harus kita bicarakan, anakku? Apakah kau tidak melihat ketelaga yang memunculkan dua pria pendosa yang saling jatuh cinta? Wajah kitalah yang tampak paling kelam, bernanah, berlendir, dan penuh belatung menjijikkan. Apakah itu wajahku, Bapak? Itu wajah pendosa. Apakah itu wajahmu, Bapak? Itu juga wajah pendosa.
Apakah cinta kita selalu menjadi dosa? Ya, anakku. Cinta kita adalah dosa. Cinta yang selalu ingin kubunuh, tetapi selalu ada. Apakah cinta sesama pria hanya pantas bersekutu di neraka, Bapak? Apakah cinta yang najis hanya mengeluarkan bau yang amis? Tidak, anakku. Di mataku kau adalah kekasih yang wangi, kekasih sejati. Kelak cinta kita akan remuk. Ya, terkutuk, Bang. Kita memang akan terpuruk. Kita akan terkutuk. Tetapi kau dan aku akan dikenang sebagai pendosa yang masih punya cinta. Tersinggung banget tuh, Pak. Dikenang sebagai orang yang akan dikenang sebagai pendosa yang masih punya cinta oleh orang-orang yang tak mengenal soal cinta, seperti dalam kisah-kisah masa lalu. Aku dan kamu akan tetap hina. Kita tetaplah kaum terkutuk yang tak pernah mau mendengarkan ayat-ayat Tuhan yang pedih dan menyilaukan. Kita tetaplah para asura, makhluk berjiwa gelap dari gua-gua setan dan hantu-hantu. Jika pada akhirnya kita harus mati karena cinta atau karena dirajam celah, hanya satu yang harus kita kutuk sepanjang waktu. Kenapa kita terlahir sebagai pendosa? Kenapa di antara kita harus ada cinta? Kenapa cinta sesama pria begitu hina? Kenapa kita terlahir sebagai pria yang menyukai pria? Dalam doa di antara lonceng gereja, cahaya tiba bersama senja, menyilaukan mata. Bagai sesosok pria, dia begitu megah dan tampan. Matanya, berkilauan bagai jutaan berlian. Di surga ini, jika pada suatu hari kau melihat biang lala berwajah Bunda Maria bersama wangi mawar yang memenuhi udara, ingatlah, di hadapan dukamu, hamparan hidupmu, aku, sang bunda, bakal sepenuhnya menjelma air mata. Siapakah engkau, ya Bapak? Aku seperti pernah melihatmu. Pernahkah kita berdua saling bertemu? Aku selalu ada di dekatmu, anakku. Aku ada di dalam hatimu. Jadi siapakah engkau, ya Papa? Engkau bukan pria yang suka menggagahiku di bawah salib ungu. Engkau juga bukan pria yang suka melantunkan doa. Kau bukan yang suka menjalankan misa. Bandung 2010-2013. 2010-2013. 2010 maksudnya. Terima kasih. Selamat malam. Doakan kami untuk bermusuhan setelah ini. Amit-amit cabang bayi. Golos ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.